ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-ustaz, Tuan Guru, Tuan Guru, Ustazah-ustazah, Puan Guru, Puan Guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berjumpa bersua muka sekali lagi pada kuliah yang kedua. Kerana bulan lepas saya ada keuzuran, ini rasanya yang kedua untuk kita membaca hadis yang kedua daripada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibn Rajab Al-Hanbali. Hadis yang kedua, kata Ibn Rajab, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Inilah hadis yang dimasukkan oleh Ibn Rajab dalam kitab di Jami'ul Ulum Hikam. Hadis yang agak panjang lah. Maksud dia daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya ketika mana kami sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Umar kata satu hari kami sedang duduk bersama-sama dengan Nabi. Mungkin Nabi mengajar sahabat dia, mungkin Nabi bersembang, Umar tak bagi tahu. Tapi Umar kata satu hari kami duduk sama-sama dengan Nabi. Idh tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Kata Umar, kami tengah duduk dengan Nabi ini, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Shadidu bayadis siyab, yang mana lelaki ini berpakaian tersangat putih. Pakaian dia putih yang teramat sangat, kata Umar. Shadidu sawadis sya'ar, yang mana kata Umar, baju dia putih, tersangat putih, rambut dia hitam, bersangatan hitam, hitam sungguh-sungguh rambut dia.
Baju pun putih sungguh-sungguh. Umar perhatilah dia, maknanya benda ni, sifat ni sifat yang terlalu menonjol pada lelaki ni. Dia muncul tiba-tiba, pakaian dia putih sangat, rambut dia pun hitam sangat. La yura alaihi atharus safar. Tidak dilihat daripada dia ni apa-apa kesan musafir pun. Kata Umar, tidak nampak pada dia ni kesan musafir. Nak kata musafir, tak nampak kesan musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang yang mengenal lelaki ini. Umar jadi pelik. Umar jadi pelik sebab yang pertama, tak ada seorang pun kenal lelaki ini siapa daripada kalangan orang-orang Madinah. Sahabat yang duduk dekat Madinah ni, sama ada muhajirin ke, sama ada ansar ke, tak kenal dia ni. Tak kenal. Nak kata dia orang Madinah, kami tak kenal dia. Nak kata dia musafir, baju dia putih, rambut dia bersih. Biasanya zaman itu, kalau musafir, mesti ada kesan-kesan debu. Paling tidak kotor lah sebab kena naik unta, naik kuda. Tapi nak kata musafir, tak nampak kesan musafir. Rambut bersih sebab dia Arab Saudi ni negara yang berdebu, kan? Jadi kalau berjalan jauh, rambut mesti kotor sikit lah, nampak. Tapi Umar kata tak nampak. Nampak macam dia ni orang dekat. Benda ni, tuan-tuan, dalam istilah ilmu pendidikan hari ni lah, dia dipanggil, kalau ada cikgu-cikgu sini minta betulkan saya, kan, dia dipanggil benda ni sebagai set induksi. Dia nak grab attention, dia nak tarik perhatian murid-murid yang belajar. Sebab lelaki ni Jibril. Lelaki ni Jibril. Dia datang, dia nak mengajar orang-orang Islam tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi dia nak bagi orang tu tarik perhatian dekat dia. Dia jadikan baju dia tersangat putih, rambut dia tersangat hitam. Kemudian kata Umar, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mana dia duduk betul-betul depan Nabi. Semua ni nak grab attention. Semua ni nak tarik perhatian orang. Orang duk tengok dia pelik. Ah, ini siapa pula ni? Duk depan Nabi. Sungguh-sungguh duk depan Nabi, rapat sungguh. Sampai dia kata fa asnada rukbataihi ila rukbatai. Dia lekatkan dua lutut dia depan lutut Nabi, betul-betul melekat. Sandarkan dua lutut dia kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Kemudian dia letakkan tangan dia, Jibril ni, dia letak dua tangan dia ni, 'ala fakhidhayhi, di atas dua paha Nabi. Orang duk perhati tengok, apa dia ni? Ni nak buat apa pula ni? Cara dia duduk tu macam dia kenal sungguh dengan Nabi. Nabi tak cakap apa. Nabi tak cakap apa. Jadi semua sahabat menumpukan sungguh-sungguh perhatian. Tuan-tuan, sebab itu dia bila Jibril ni, dia bila nak berikan wahyu kepada Nabi, dia nak Nabi tumpu perhatian sungguh-sungguh. Jika ni dia nak mengajar sahabat, jadi dia tarik perhatian sahabat supaya tak pandang benda lain. Sebab itu dalam peristiwa Iqra, dalam peristiwa wahyu pertama, apa kata Nabi? Nabi kata fa akhadhani fa qala iqra fa qultu ma ana bi qari qala fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al jahl thumma arsalani fa qala iqra fa qultu ma ana bi qari فَقَالَ فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي ثَانِيَةً حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الْجَهَدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئْ فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي ثَالِثَةً حَتَّى بَلَغَ مِنِّيَ الْجَهَدِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Jibril mula-mula datang jumpa Nabi dekat Gua Hira.
Apa kata Nabi? Kali pertama dia datang, dia peluk Nabi, dia kata ikhra, dia kata baca. Nabi kata, aku bukanlah seorang yang membaca. Kemudian kata Nabi, dia ambil aku dan dia peluk aku sampai aku lemas. Kemudian dia lepaskan, dia kata ikhra, baca. Nabi kata, aku bukanlah seorang yang membaca. Nabi kata, kemudian bila Nabi sebut perkataan itu, aku tak boleh baca, dia ambil Nabi lagi sekali, kali kedua dia peluk sampai Nabi rasa lemas, penat, jahat, penas, penat, tak boleh nak bernafas. Kemudian dia lepaskan, dia kata lagi ketiga, baca. Nabi kata tak boleh, lagi sekali dia peluk. Kemudian baru dia bagi wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ulama hadis bincang, kenapa Nabi, kenapa Jibril ni peluk Nabi? Kenapa Jibril ni waktu wahyu yang pertama datang dia peluk Nabi sungguh-sungguh sampai Nabi rasa lemah tiga kali? Supaya Nabi memberikan sungguh-sungguh perhatian. Kita kadang kita nak cakap dengan orang kan, kita nak cakap dengan orang, orang tu ambil sambil lewa kan, sampai kita ketuk meja lah, hey, dengar tadi, nak tarik dia punya perhatian tau. Jibril pun macam tu lah, bila nak ajar Nabi benda penting ni, wahyu pertama ni, wahyu pertama, jadi dia peluk Nabi sampai Nabi kata apa ni, makhluk ni tak tahu apa dia. Pertama yang buat Nabi tarik perhatian ni, yang pertama Nabi tak tahu yang jumpa dia ni apa. Dia tak perkenalkan nama dia. Dia tak ada kata minta maaf, saya Jibril, malaikat Allah Ta'ala hantar saya, lantik awak jadi Nabi, ini surat lantikan, cukup bulan lah puas diri. Tak ada. Dia tak cakap macam tu. Dia peluk Nabi sampai Nabi rasa lemah. Nabi kata apa dia ni? So Nabi pay attention, supaya Nabi dapat menumpukan seluruh fokus dia pada Jibril. Begitu juga dalam kisah ni, supaya semua orang, Jibril datang ni nak mengajar agama ni, nak mengajar benda penting, kaedah umum dalam agama ni, al-qa'idah ammah lihazad din, kaedah umum dalam agama ni. Jibril datang nak ajar benda ni pada manusia, jadi dia nak tarik perhatian semua sahabat yang ada pada masa tu, supaya duk tengok lah. Sebab itu dia pakai pakaian yang betul-betul nampak putih, rambut yang sungguh-sungguh hitam, duduk depan Nabi, lekatkan lutut di depan apa ni, dengan lutut Nabi, letakkan dua tangan dia di atas paha Nabi. Orang dok tengok pelik, jadi orang ambil perhatian, apa dia ni nak cakap, apa dia yang dia nak cakap, apa dia yang dia nak tanya, dan siapa dia ni. Tuan-tuan, Jibril ni berdasarkan kepada hadis-hadis yang disebut, Jibril ni dia bila datang bawa wahyu, sama ada salah satu daripada dua. Dalam hadis Bukhari juga disebut daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha, katanya annal Harith ibn Hisham bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna al-Harith ibn Hisham sa'ala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kaifa ya'tika al-wahy?" Kata Harith, Harith bin Hisham ni adik beradik dengan Abu Jahal. Abang dia lawan Islam, adik dia masuk Islam. Abang dia lawan, adik dia masuk. Dia datang jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, macam mana wahyu datang pada kamu? Nabi kata ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras. Ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayhi. Fayafsimu anni wa qad wa'itu ma qal. Wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajula fayukallimuni fa'ima yaqul aw qama qala rasulullah.
Haris bin Aisyah kata, satu hari Haris bin Hisham tak datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana wahyu datang? Macam mana wahyu ni bila datang kepada kamu, bentuk dia macam mana? Kata Haris. Kata Nabi, kadang-kadang wahyu itu datang seperti bunyi loceng. Seperti bunyi loceng. Benda ni benda gaib. Hanya Nabi yang merasai. Jadi Nabi kata, kalau metod yang pertama ni datang, cara yang pertama ni datang, Nabi dengar macam bunyi dengungan loceng. Ada hadis yang lain kata, Umar kata, kalau wahyu datang kepada Nabi, bunyi macam bunyi dengung lebah. Ulama hadis kata tak ada percanggahan pun. Sebab yang dengar macam bunyi dengung lebah tu Umar. Yang kata bunyi macam dengung loceng ni Nabi. Nabi yang terima mungkin dia dengar, orang yang terima dengar macam loceng, orang yang sekeliling dengar macam lebah. Tak ada percanggahan pun sebenarnya. Kerana kita pun kadang-kadang yang bukan Nabi ni pun, kita sama-sama kita kan, ada lagu yang kita dengar sedap, tapi kawan kita kata tak sedap. Bunyi sama kan, macam lagu sekarang ni saya dengar, saya pun confused nak cakap ke nak nyanyi, tapi budak-budak suka kan lagu Aku Tanya Apa Khabar tu kan. Saya kata ni nyanyi ke bercakap, tapi budak-budak weh suka, julin-julin dengar mata, apa ni, julin-julin mata mendengar lagu tu kan. Jadi maknanya kita punya pendengaran pun tak sama kan, sama-sama manusia. Nabi mengalami, dia kata bunyi macam bunyi loceng. Nabi kata kadang-kadang bila dia datang macam bunyi loceng. Wa huwa ashadduhu alai. Dan loceng tu bila dia datang, Nabi kata berat. Berat sungguh. Itu yang paling berat. Kalau wahyu datang kat Nabi bunyi macam bunyi loceng, berat sungguh kata Nabi. Fayafsimu anni. Kemudian bila bunyi loceng tu beredar, Jibril tu tinggalkan Nabi. Waqad wa'itu maqal, kata Nabi, aku terus menghafal apa yang disebut oleh Jibril, apa yang disampaikan oleh Jibril itu aku terus hafal dalam dada aku, kata Nabi. Dan kadang-kadang kata Nabi, wa ahyanan yatamassalu liyal malaku rajula. Dan kadang-kadang malaikat datang, tadi macam bunyi loceng kan, yang kedua malaikat datang menyerupai lelaki macam ni. Malaikat datang menyerupai lelaki macam ni. Fayukallimuni, dan dia bercakap dengan aku. Malaikat yang menyerupai manusia tu dia bercakap dengan Nabi. Fa'ai ma yaqul, kemudian aku terus mengingat apa yang disebutkan dalam interaksi tu. Kata Ibn Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata inilah sunnatullah. Inilah undang-undang Allah di atas muka dunia ni yang menjadikan sesiapa yang nak berinteraksi dengan orang lain mesti ada keserasian di antara tabiatnya. Jika tidak, tidak boleh interaksi. Kita boleh interaksi sama-sama kita kerana tabiat kita sama, tuan-tuan. Tuan-tuan manusia, saya manusia, diciptakan daripada unsur tanah. Tuan-tuan, jisim tuan-tuan sama dengan jisim saya dari segi unsurnya. Walaupun kulit saya lebih gelap daripada tuan-tuan mungkin. Maka kita boleh interaksi. Tapi kita tak boleh interaksi dengan malaikat. Kerana unsur malaikat tak sama macam unsur kita. Dia dicipta daripada cahaya. Maka kita tak boleh nak interact dengan malaikat. Kita tidak boleh berinteraksi dengan malaikat. Begitu juga dengan Nabi. Dia manusia yang mempunyai unsur tanah, jismun tini, satu jisim daripada tanah. Bila nak berinteraksi dengan Jibril, yang mana satu jisim yang dicipta daripada cahaya, jismun nurani, daripada cahaya, maka Allah Ta'ala kata, kamu tak boleh interaksi dua-dua ni. Undang-undang dia. Bila nak interaksi, mesti salah seorang masuk ke alam yang lain.
Maka yang pertama tadi, Nabi dipaksa masuk ke alam malaikat. Oleh kerana kita ni satu jisim yang kasar, nak masuk ke dalam alam malaikat itu rasa berat, macam orang kena histeria. Orang kena histeria, kadang-kadang orang perempuan kena histeria. Sebelum kena histeria, kan main lagi sopan. Bila kena histeria, bersilat dia. Dia pun tak sedar bila masa dia bersilat. Berat. Begitu juga Nabi. Dan yang kedua, kalau Nabi tak masuk ke alam malaikat, malaikat akan turun ke alam dunia. Supaya akan ada, supaya berlaku interaksi tu. Maka ni Jibril guna cara yang kedua, iaitu Jibril menjadi manusia. Dan bila Jibril jadi manusia, kadang-kadang Jibril ni menyerupai Dihyah Ibn Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang nama dia Dihyah. Kadang-kadang Jibril datang tidak menyerupai sesiapa, satu orang pun tak kenal, seperti mana macam hadis ni lah. Seperti mana macam hadis ni. So bila Jibril turun jadi manusia, dia boleh interaksi dengan Nabi. Ni Jibril berinteraksi dengan Nabi kerana Jibril dah bertukar daripada bentuk malaikat menjadi manusia. Cuma kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab syuruh, kitab-kitab yang mensyarahkan hadis-hadis ni, mereka berbincang, kalau Jibril ni turun jadi malaikat, macam mana dengan jisim dia yang besar tu? Kan Jibril ni dia ada dia punya kejadian asal yang besar kan, ada sayap yang banyak kan. Macam mana? Ada ulama kata, sebahagian ahli-ahli falsafah kata Jibril roh dia keluar, tinggalkan jasad itu, masuk ke jasad yang baru. Ada yang kata tak, Jibril tu mengecut macam mana span mengecut. Kita kata benda ni benda gaib lah. Kita hanya boleh mendatangkan teori. Wallahu ta'ala a'lam, Allah ta'ala lebih mengetahui. Wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Kita kata Allah ta'ala lebih mengetahui, kita buat teori pun tak ada siapa yang boleh nyatakan benda ni benar atau benda ni salah. Benda gaib, akal tak boleh bincang, akal tak boleh sampai. Rasul menyampaikan, kita hanya menerima dan kita percaya. Kita tak banyak tanya lah. Kita tak tanya macam mana, macam mana, macam mana. Okey. Jadi bila dia letak dekat tangan dia dekat peha Nabi, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, khabarkan kepada saya tentang Islam. Soalan dia simple, bagi tahu saya tentang Islam. Tak cakap banyak lah kan. Kita tuan-tuan, kalau orang tanya kita kan? Orang tanya kita, dia non-Muslim, dia kata, tolong cerita pada saya tentang Islam. Agak-agak tuan-tuan kita boleh? Ada yang kata tak boleh. Awak pun nak tahu pasal Islam, awak kena masuk mengaji Islam. 4 tahun pun belum tentu lagi tu. 4 tahun pun belum tentu lagi. Tak. Kita kata kalau orang tanya kita pasal Islam, jawab macam mana yang Nabi jawab. Ini Islam yang umum lah. Tapi kalau dia nak tahu yang detail-detail, masuk universiti lah. Masuk universiti belajar. Tapi kalau nak tahu secara umum, overview about Islam, pandangan umum tentang Islam, ni dia jawapan Nabi. Sebab Jibril tanya, akhbirni anil Islam, khabarkan kepada saya tentang Islam. Islam tu apa dia? Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya tuan-tuan, awak Muslim? Ya, saya Muslim. Apa itu Islam? Tolong cerita kat saya Islam tu apa. Kita kata Islam itu seperti mana yang Nabi jawab. Tak usah kata saya pening kepala Ustaz, dia tanya saya pasal Islam. Macam ni 2 tahun kuliah pun tak habis. Itu kalau dia tanya pasal detail lah kan? Kita jangan salah faham lah kan? Kadang-kadang kita banyak merumitkan benda. Kita banyak merumitkan benda. Ini yang disebut oleh Syekh Ali At-Tantawi dalam kitab dia, Ta'rifun 'Am bidinil Islam. Kita banyak merumitkan benda sehingga kan kerja dakwah tak berjalan. Kerja dakwah tu tak berjalan. Patutnya kita ni semua tanggungjawab dakwah nak bagi tahu tentang Islam pada orang kafir tu, ada tanggungjawab tu. Sama ada dia ustaz ke tak ustaz ke, dia boleh cerita tentang gambaran umum Islam. Tapi oleh kerana kita merasakan terlalu susah, jadi kita pun fikir tak payah saya nak cerita pasal Islam ni walaupun umum saya tak reti. Lama-lama dia pun confused.
Bila orang kata Jesus tu anak Tuhan, dia pun kata, ini Islam ke Kristian? Dia pun confused. Kan? Dia pun confused. Sebab? Sebab kadang-kadang dia pun tak faham. Benda umum Islam tu dia tak faham. Apa benda umum Islam? Nabi sebut. Nabi kata Al-Islam. Nabi jawab. Nabi kata Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu apabila kamu mengaku, kamu akui, kamu iktiraf, tidak ada Tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. So benda ni clear. Apa dia? Islam ialah apabila kamu mengiktiraf, mengakui dan percaya tidak ada sebarang Tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Maknanya kita ni bila nak jadi Muslim, kita kena iktiraf Allah Ta'ala itu tempat untuk kita melaksanakan ibadah. Tempat untuk dipusatkan ibadah hanya pada Allah. Tempat untuk kita doa dan tawakal hanya pada Allah. Tempat untuk kita memohon hanya pada Allah. Kalau ada satu orang dia kata, saya ni percaya Tuhan tu ada, saya percaya Allah Ta'ala ada, dan saya mengaku Allah Ta'ala tu Tuhan, dia Muslim tak tuan-tuan? Satu orang datang kat kita, dia kata, ustaz, saya mengaku Allah Ta'ala tu ada dan saya mengiktiraf Allah Ta'ala itu Tuhan, Islam ke tak dia? Belum. Dia kena nafi dulu semua jenis Tuhan. Sebab tu Islam ni nak masuk, dia mesti nafi dulu. Antashhada an la ilaha illallah. Kamu mengakui tidak ada sebarang Tuhan. Buang dulu semua. Semua buang. Illallah, kecuali Allah. Sebab kalau semata-mata mengetahui kewujudan Tuhan, mengiktiraf ketuhanan Tuhan, orang-orang musyrikin juga mengetahui kewujudan Tuhan. Dalam suratul An'am Allah Ta'ala sebut, orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah bila nak korban, dia kata apa? Hadza li syuraka'ina wa hadza lillah. Ni untuk berhala kami dan ini untuk Allah. Bahkan orang Quraisy melihat kebesaran Allah menurunkan burung ababil. Dia orang tengok kebesaran Allah. Mereka namakan Kaabah itu dengan nama Baitullah, rumah Allah. Dan mereka tawaf dekat apa ni Kaabah tu. Membesarkan nama Allah dan juga membesarkan nama berhala. So kita katakan firm, kalau satu orang dengan yakin, dengan putus kita katakan, bila nak jadi Muslim ni macam mana? Mesti menafikan semua jenis Tuhan yang ada di atas muka dunia ni, kemudian baru mengatakan kecuali Allah. Hanya Allah lah tempat kita bertawakal. Hanya Allah lah tempat kita memusatkan doa. Hanya Allah jua tempat kita menyerahkan segala ibadah. Itu Islam. So, kalau satu orang bagi tahu kat kita, kita mesti seru nama Jesus, maka kita kata nama Jesus sebagai anak Tuhan, maka kita katakan ini bukan Islam. Kerana Islam, dia suruh bila kita nak doa, doa pada Allah. Doa pada Allah. Kemudian Nabi kata, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kamu juga kena mengiktiraf. Kamu juga kena mengiktiraf Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kerana manusia ni, secara fitrahnya begitulah. Fitrahnya manusia begitu. Yang pertama, dia merasakan tentang kewujudan Tuhan dalam jiwa dia. Pergilah tuan-tuan, ke mana pun, pelusuk dunia pun, majoriti manusia beragama. Majoriti manusia beragama. Bila dia rasa dia perlu beragama, bila dia rasa jiwa dia perlu bertuhan, maka dia akan pergi kepada step yang kedua, iaitu dia akan tanya, bagaimana untuk menghampirkan diri dengan Tuhan ni? Oleh kerana Islam ni turun selari dengan fitrah, dia tak tinggalkan manusia hanya semata-mata rasa bertuhan. Kerana Allah Ta'ala tahu
Manusia ni bila fitrah dia rasa perlu bertuhan, dia akan pergi kepada step yang kedua, bagaimana nak menghampirkan diri dengan Tuhan. Sebab tu tuan-tuan pergilah mana pun, kalau dekat Amazon pun dia ada ritual dia sendiri, walaupun seruan Islam tak sampai kat dia. Cuma Islam kata, bila kamu ni dah rasa bertuhan, perlukan jiwa, perlukan untuk kita menyerahkan diri pada Tuhan. Islam kata, kamu kena iktiraf juga, bila kamu nak mendekatkan diri dengan Tuhan, kamu kena dekatkan diri dengan cara yang diajar oleh seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul. Nama dia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ini menjadi jalan untuk kita sampai pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, jika kamu cinta kepada Allah, manusia sayang ke Allah? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu sayang ke Allah, fattabi'uni, ikut aku, yakni ikut Muhammad, ikut cara Muhammad. Kerana Muhammad diutuskan nak ajar kita tata cara berakidah dan tata cara beribadah. Macam mana kamu nak menjalani hidup dalam muka dunia ni, kamu kena ikut cara yang telah diletakkan, yang telah ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikut aku, kata Muhammad. Ikut Muhammad, maka Allah Taala akan sayang juga pada kamu. Tak ada siapa boleh dakwa jalan dia membawa kepada keselamatan. Tidak ada siapa yang boleh dakwa cara dia cara yang paling benar yang boleh membawa insan kepada Allah melainkan dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita kena letak dalam jiwa, tuan-tuan, kita bukan hanya sekadar nak rasa jiwa bertuhan, tetapi kita juga nak menafikan sebarang jenis tuhan, dan kita juga dalam dunia ni nak mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama Islam ni. Ini yang menyebabkan Abu Talib tak mau sebut perkataan la ilaha illallah. Yang Nabi kata ya am dalam hadis Bukhari. Dia kata ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Hai pak saudaraku, masa Abu Talib tengah nazak, sebutlah perkataan la ilaha illallah, yang mana ia satu kalimah yang aku boleh gunakan untuk berhujah menyelamatkan kamu di hadapan Allah. Tapi Abu Talib tak nak. Abu Talib tak nak sebut perkataan ni. Kemudian dia kata apa? La hatta la yaqulan nas inna Abu Talib taraka dina abai. Aku tak mau sebut perkataan ni, nanti orang kata aku meninggalkan agama nenek moyangku. Sebab apa dia tak nak sebut? Bukan susah sangat nak sebut. Sebutlah la ilaha illallah. Kan? Kerana dia tahu perkataan ni tuntutannya besar. Perkataan ni sebagai satu pengiktirafan, menafikan semua jenis kuasa yang ada di atas dunia ni melainkan hanya kepada Allah. Baik. Kemudian Nabi kata lagi, wa tuqimas salah. Kamu mendirikan salat. Islam itu selepas daripada syahadah mesti mendirikan salat. Kerana salat merupakan hubungan hamba dengan Tuhan. Hubungan hamba dengan Tuhan dia. Direct. Tapi kita tuan-tuan, kadang masyarakat Melayu dengan salat ni nampak macam solat ni ringan sangat. Kan? Kalau kita buat kajian berapa ramai orang tak salat. Boleh tahan juga amal. Sedangkan benda yang kedua lepas Islam ni tak datang benda lain. Salat dulu. Tapi kita ni kadang bila cerita bab solat, orang kata lah, cerita bab solat ni orang tahu kita mau cerita benda yang lebih besar. Kita mau cerita benda yang lebih besar. Kita tahu benda apa benda yang lebih besar? Bab solat-solat ni kecil kata. Saya pun heran, kadang bila kita cerita bab solat orang tak apa nak dengar. Sedangkan solat ni semua orang kena solat. Dia orang lebih suka dengar bab politik. Kan? Tak salahlah cerita bab politik tu. Tapi bukan semua orang terlibat dengan politik. Bila cerita bab solat lah, cerita bab solat lagi kan.
Sebab yang dengar kuliah politik tu pun tak solat ke? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita kena tahu yang kita kena tahu membahagikan prioriti. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar ni? Jawapan mereka yang pertama, kami tidak melakukan salat. Kami tidak melakukan salat. Salat itu mesti dibudayakan dalam masyarakat Melayu. Saya duduk di Jordan 8 tahun. Saya tengok orang-orang Arab ni bagus, tuan-tuan. Dia budayakan salat ni. Kadang-kadang orang yang driver teksi kan, dia tak nampak surau, waktu dah nak keluar, dia berhenti tepi jalan, dia bentang sajadah, dia salat tepi jalan. Dia budayakan hidup dengan salat. Kita jarang nak tengok orang salat tepi jalan, sungguh tak? Betul? Orang salat kat parking lot pun kita troll dekat Facebook. Kau main ni? Tuan-tuan faham bahasa troll? Tuan-tuan faham kot, muda-muda ni kan? Kita duk kata dia riak, kita duk kata dia jahil. Kita lebih selesa dan lebih terbiasa tengok orang yang tak salat berbanding daripada orang yang salat tepi jalan. Orang yang salat tepi jalan tu kita tengok pelik. Yang tak salat, tak apalah, muda lagi pun, apa nak salat sangat-sangat pun. Sebab itu tata cara, hukum-hukum berkaitan salat, kadang-kadang kita pun fail. Bukan tuan-tuan lah yang saya sebut, masyarakat kita lah kan? Kadang-kadang kita pun fail. Imam lupa rakaat, makmum takut nak tegur. Sebab makmum pun tak reti, imam pun tak reti juga. Bagi salam, makmum kata, imam, tak cukup bagi satu rakaat, imam. Ya? Ha, iyalah, pasal apa tak tegur? Eh, saya takut nak tegur. Imam tanya seorang lagi, betul ya? Betul. Memang tak cukup satu rakaat. Imam kata, macam mana? Makmum kata, mana saya tahu, saya tak terima allowance. Imam terima allowance. Imam mana tahu? Jadi benda-benda basic begini tuan-tuan, kadang-kadang kita pun tak lepas lagi. Kan? Kita pun tak lepas lagi. Menyebabkan kita jauh, jauh dengan salat. Jauh dengan salat. Kemudian Nabi kata lagi, wa tu'ti az-zakah, kamu memberi zakat. Kamu mengeluarkan zakat. Kita kena tahu tuan-tuan, dalam poket kita ni ada hak untuk orang miskin. Bagi mereka-mereka yang ada kemampuan, yang hartanya mencapai nisab, ada hak orang lain. 1/40, 2.5% Allah Ta'ala jadikan hak orang lain dalam poket kita. Kita kena serahkan kepada mereka yang berhak. Itu bukan duit kita. Kalau harta sampai nisab lah. Kita jangan rasa bila kita keluar zakat tu duit kita. Tu duit orang tu, kita cuma serah. Cuma Allah Ta'ala ni, rahmat dia, oleh kerana walaupun duit tu duit orang, tapi oleh kerana kita keluarkan dengan rasa kita ikhlas, Allah Ta'ala bagi kita pahala. Tu bukan duit kita. So kalau kita serah kan, kita tak perlu dapat apa pahala, kerana tu duit orang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin, as-sa'il yang meminta-minta, dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Ada hak. Patutnya bila kita serahkan balik, tak dapat pahala. Tapi Allah Ta'ala oleh kerana sifat rahmat, dia tahu kita keluar atau bertarung dengan jiwa, bertarung dengan nafsu. Kalau zakat tara RM25, senang je nak bayar. Tapi kalau zakatnya RM100,000, ngetor juga nak bayar tu. Ha, kata orang Perak kan, ngetor juga nak bayar tu, RM100,000. Dia duk mikir, RM100,000 ni kalau buat down payment kereta ni, eh, BMW 7 Series boleh keluar. Ya. Amin. Dia mikir kan, dia tak rasa duit tu duit orang, dia rasa duit dia. Bahkan kadang-kadang, dulu saya kerja pejabat zakat, kadang-kadang bila kita kira-kira zakat kita, pakcik, tahun ni pakcik tak layak bagi zakat, dia ngurut dada. Alhamdulillah, kata kan. Patut dia kena rasa, eh, rugi tahun ni, rukun Islam tak? Tak cukup. Dia kena rasa gitu, betul lah. Tapi dia kata, alhamdulillah, boleh buat kenduri lepas ni.
kenduri kesyukuran sebab tak kena bayar zakat tahun tu. Ada juga yang kadang-kadang keluarkan zakat tu berkira sungguh. RM25, 30 sen pakcik punya zakat. Dia cari dalam poket tu 30 sen. Pagi, RM25, 30 sen tu minimum. Jangan kurang, lebih tak apa, lebih dia jadi sedekah lah. Kan? Bagilah RM26. Sebab duit tu akan disalurkan pada orang miskin juga. Tapi dia tak nak. Saya nak juga balik 70 sen baki tu. Tak kira. Dengan Tuhan kita kira sungguh. Beli rokok-rokok kawan tak kira pun. Watuk tiya zakat. Cuma kalau ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan dalam poket kita ada hak untuk orang lain? Kerana Allah Ta'ala memahami sifat manusia. Perlu ada interaksi dalam sesebuah negara. Perlu ada interaksi dalam sesebuah negara yang mana orang miskin menyayangi dan menghormati orang kaya, dan orang kaya mengasihi orang miskin. Kita hidup dalam masyarakat ni, tuan-tuan. Kita kena tahu banyak benda, banyak keperluan kita yang disediakan oleh orang lain. Saya selalu sebut benda ni supaya kita rasa bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kerana kita ni, kalau kita nak urus semua keperluan diri kita, kita tak mampu. Mungkin orang duk nampak kita mulia, nampak kita bagus. Ni siapa pensyarah universiti? Yang ni siapa? Yang ni hakim mahkamah. Yang ni siapa? Yang ni apa ni, pegawai bank. Yang ni siapa? Yang ni peguam. Nampak baguslah. Tinggilah rezeki masyarakat. Kita pun pandang orang tengok. Orang miskin nampak lekeh kan. Tengok nelayan nampak lekeh kan. Nabi pesan, Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Adakah kamu rasa kamu akan dibantu dan diberikan rezeki melainkan daripada orang yang lemah di kalangan kamu, orang miskin? Kalau tak adalah orang miskin jadi nelayan pergi tangkap ikan, tuan-tuan, kita nak makan apa? Kalau tak ada orang miskin tanam padi, tuan-tuan, kita nak makan apa? Kalau tak ada orang miskin pergi buat telur masin, kita nak makan apa? Yang bangga duduk universiti, yang duduk dengan buku-buku ni, makan buku lah. Keperluan orang kaya ini kebanyakannya diurus oleh orang-orang miskin. Yang kita rasa bangga sangat tu, duk maki sangat orang miskin tu, jangan. Keperluan kita diuruskan oleh mereka. Yang mana kita tak sedar dan kita tak pernah ucap terima kasih pun. Jadi bila kita bagi tu, bila kita bagi zakat pada orang miskin tu, orang miskin rasa bila Baitul Mal datang, dia kata, ustaz ni encik, ni Baitul Mal, saya bagi bantuan pada encik. Ini duit pembayar zakat di negeri Selangor. Orang-orang kaya negeri Selangor ni bagi zakat, jadi kami bagi kat encik. Dia pun rasa, ya Allah, murahkan rezeki orang-orang yang membayar zakat. Kan? Baru ada interaksi sosial di antara masyarakat. Tak adalah bila tengok rumah orang kaya, jaki je tengok kan. Dia pun kalau nak mencuri, curi tu salah kan, tapi nak mencuri, jangan, dia bayar zakat, kita curi rumah yang tak bayar zakat. Pencuri pun dah beriman sikit lah sekarang ni kan. Kemudian Nabi kata lagi, watasuma Ramadan, kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan ini, puasa ini satu ibadah yang unik. Disebut dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis Qudsi, Nabi kata, Allah Ta'ala, Nabi riwayat daripada Allah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam ini adalah untuk dirinya kecuali puasa. Kerana puasa itu untuk aku, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Yang mana satu orang anak Adam melakukan puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat kerana aku, kata Allah. Akulah yang akan beri ganjaran kepada mereka yang berpuasa. Jadi para ulama dia sebut, dia kata puasa ni satu
ibadat yang unik. Dia tak sama macam ibadat lain. Laisa lahu nadhir. Dia tak ada contoh yang macam lain. Biasanya Allah Ta'ala bila dituntut daripada kita untuk melakukan sesuatu ibadah, dia minta kita untuk buat sesuatu. Dia tuntut kita untuk solat, maka solat itu ada rukunnya, ada bacaannya, ada gerakannya. Nak azan? Tak. Tak azan. Allah Ta'ala tuntut kita melaksanakan haji. Haji itu ada rukunnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada ihramnya. Allah Ta'ala minta untuk kita keluarkan zakat. Perlu keluarkan duit, serahkan kepada mereka yang berhak ataupun serahkan pada amil. Tapi puasa ni Allah Ta'ala tuntut kita buat. Tapi bukan tuntut untuk buat benda. Tuntut untuk tahan daripada melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Mana puasa ni bukan buat, tapi tahan. Tahan diri. Tahan diri daripada makan, daripada minum, daripada melepaskan syahwat pada siang hari di bulan Ramadhan. Sebab tu Allah Ta'ala kata, orang yang puasa ni Allah Ta'ala sendiri yang akan bagi ganjaran. Dan puasa ni satu benda lagi yang unik, kerana dia susah nak masuk riak. Puasa ni susah nak masuk riak. Sebab orang tak tahu kita puasa, melainkan kita buat pengumuman kita puasa. Kalau kita solat, orang tahu kita tengah solat, ada sujud, ha, ni solat ni. Tapi puasa, selagi mana kita tak cakap, minta maaf saya puasa, orang tak tahu kita puasa. Kecuali kalau kita ambil mikrofon ni, kita minta maaf tuan-tuan, saya puasa ni. Orang pun kata, apa hal ni, aku pun puasa ke? Riak semacam je kan. Jadi, itulah uniknya puasa, yang juga menjadi syiar ataupun rukun Islam, yang menjadi asas kepada Islam. Kemudian Nabi sebut lagi, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian kamu melaksanakan haji jika kamu mampu untuk capai ataupun kamu cari dapat jalan untuk pergi ke haji, kamu kena pergi haji. Kena buat haji lah. Yang mana haji ni juga merupakan syiar Islam yang besar. Yang mana semua orang berkumpul. Apa jenis bangsa pun, apa jenis darjat pun, mereka berhimpun memakai satu jenis pakaian. Yang laki ni tak boleh pakai kepiah, mesti pakai izar dan ridak, mesti pakai kain selendang, pakai kain kan. Yang mana semua sama di sisi Tuhan. Apa pun status di negara dia, bila datang buat haji, semua sama. Besar maksud haji ni. Kan orang yang biasa buat umrah dia tahulah haji ni berat. Umrah tu pun berat, sa'i tu meletih kan. Letih buat sa'i. Buat haji pun begitu jugalah. Melatih diri untuk tawaduk, melatih diri untuk bersusah payah kerana Allah. Kerana Allah. Baik. Haji ni saya lupa nak sebut. Haji ni menyuci dosa. Haji ni kita pergi memang kita nak cuci dosa.